Sudah dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Saya doakan Anda semua husnul khotimah. Amin. Teman, aku mohon ya, mulai sekarang enggak usah lagi kirim-kirim video politik kepadaku ya. Enggak usah kirim video Ahok, enggak usah kirim video Agus, enggak usah kirim video siapa itu Uno, enggak usah kirim video Jakarta. Pokoknya enggak usah kirim video politik ke aku. Aku sudah pensiun ya, tugasku selesai. Aku cap apa ya, bukan males ya, aku enggak akan ngotori bibirku lagi untuk bahas-bahas masalah itu. Dan aku tahu setiap hari ada orang yang telepon, SMS tanya tentang diriku, dan aku tahu ada yang betul-betul tanyanya memang benar-benar tanya tulus, ada yang tanyanya mancing-mancing ingin tahu reaksiku. Ya, ono sing ngelek-ngelek Ahok, ngelek-ngelek Agus, ono sing ngelek-ngelek Sito Imane, lan sapi turute. Teman, enggak usah lagi kirim-kirim video itu kepadaku. Bah kate kelelep, bah kate nyungsep, wis sak karepmu. Ya. Wis, insyaallah aku merasa cukup lah ya, aku cukup. Enggak ada manfaatnya ternyata. Itu lingkaran setan semua. Jadi sekarang ribuan dajjal, ribuan iblis, bahkan mungkin jutaan ya, itu memenuhi Jakarta. Memenuhi Jakarta, ada yang pakai topeng profesor, ada yang pakai baju ulama, ada yang pakai baju politikus. Pokoknya semuanya di Jakarta itu sekarang itu penuh dengan orang-orang munafik, lebay, alay, pembohong, penipu, bajingan, tengi. Dan ada yang bergelar profesor, ada yang bergelar cerdik cendikia, ada yang bergelar ulama, ustaz, macam-macam. Wis. Tadi aku dimaki-maki orang gara-gara nonton videoku yang judulnya Gubernur Ahok dengan wudhu nasional. Dicaci maki aku. Ustadz ikut politik, bla 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 bla. Dikira aku mendukung Ahok. Coba nanti lihat videoku yang wudhu nasional itu. Nah ini, tak jarno. Kelek wong goblok, gak ngerti asbabun nuzul yang ini. Yang ngandalno dengkul, ya, ngandalno ilmu ninul putul. Ngomong nyerocos, gak ngerti karepe apa. Dia. Jadi Islam-Islam fanatik tapi goblok. Dikira ustadz ikut politik, Gus Nur membela orang-orang kafir. Aku sudah nonton videomu yang judulnya wudhu nasional. Aku sudah nonton videomu yang judulnya Ahok dan Gubernur Abu Thalib macam-macam. Padahal Ahok sudah jelas-jelas menghina Al-Quran Al-Ma'idah ayat 51. Blah. Ya Allah, tak pisui gue ya apa kan. Padahal video itu yang judulnya wudhu nasional itu kita buat berapa bulan yang lalu itu video 4 bulan lah, kalau enggak 4 bulan 5 bulan yang lalu itu video itu enggak, belum ada rame-rame Al-Maidah. Dan itu memang video aku apresiasikan dalam tanda petik ya, aku apresiasikan memang khusus kepada Ahok supaya orang Islam introspeksi diri waktu itu ya. Karena di mataku waktu itu Ahok didolimi dengan berbagai macam jegal-jegal, dikafir-kafirkan. Nah aku rada gak terima. Oh coba kafir-kafir norek. Gitu kan. Waktu itu, maka muncullah video itu. Gitu kan. Oh coba Cino. Jadi dalam tanda petik secara kacat matang itu, justru aku waktu itu rada mengapresiasi Ahok. Karena waktu itu di mataku Ahok itu pekerja luar biasa, pekerja keras, tegas, macam-macam. Itu kan terjadi 6 bulan apa 5 bulan yang lalu lah, coba lihat video itu. Lah kok
ngamuk-ngamuk nelfon gara-gara jari ini itu orang kafir, murtad, nganu al-ma'idah, macam-macam. Ya. Nah begitu Ahok gebrak-gebrak meja di depan stafnya, apa iman, sembahyang, gitu kan. Kalau mau tahu sambil tangannya yang kiri sampai ngangkat-ngangkat gitu, saya pengikut Nabi Isa, saya yakin dapat rumah, yakin masuk surga, yakin dapat makan. Wah itu, saya mulai, ini orangnya ini. Ditambah lagi ayat Al-Ma'idah 51, dan sejak itu aku sudah berjanji, ya sudah, bismillah. Aku sudah lepas tangan. Ya, aku sudah, nggak ada manfaatnya. Ngomong politik itu teman ya, kalau ngomong politik itu ya, salah bener tetap bener. Salah bener tetap salah. Maju salah, mundur salah, enggak ada untungnya. Aku aja dipadakno karo status-status lebay lho ya. Nyun sewu dulur ya. Aku aja mbok padakno karo status-status lebay sing ndek Jakarta iku ya. Status-status sing nangis-nangis, status-status sing teriak-teriak takbir, aku aja mbok padakno. Wallahi sak repe sak peser aku bukan manusia politik. Belum ada satu tetes darah mengalir dari uang politik di dalam darahku, di dalam keluargaku, di dalam pesantrenku, di dalam dakwahku. Aku coba padakno teman. Aku lek ngomong A berarti A. Aku lek ngomong B berarti B. Misale belo Agus, aku belo Ahok, aku belo sapa Uno ya situ iku berarti tulus, gak ono disokong kono, disokong kene, didorong kene enggak. Nah, wis ya, tapi aku lewat karena aku lihat semakin kesini, oh ya wis lah. Mending orang kecil istighfar ya wis yuk. Di videoku yang lain aku wis ngomong, kok aku tak kabur aku yuk. Wis intine azab Allah sudah terjadi, di Jakarta sudah diliputi awan hitam. Enggak bisa bedakno teman di Jakarta itu mana yang sejati itu enggak bisa. Jadi lo ngomong nangis, aja mbak anggap nangis. Itu bisa air mata buaya. Leono wong wedok ngomel-ngomel kerudungan jilbaban ojo anggap muslim. Belum tentu dia muslim. Ya pokoknya semuanya serba ku ono cerdik-cendikiang, profesor, dokter, gelari macam-macam diwawancarai, saya enggak kenal kok sama si A misalnya. Gletek baru tadi makan semeja sudah ngomong enggak kenal. Jadi asu kabeh wis. Munafik kabeh. Jadi aku nyolok tolong saudaraku ya, ayo gak usah kirim-kirim video lagi ke aku. Dan mohon maaf mungkin aku gak akan ngerespon masalah begitu. Aku tak ngurusi wong-wong cili ku habis ya. Gendu-gendu undi-undi agil-agil ku seote-ote. Ngaji-ngaji arah cili ku, wong-wong cili-cili ngono wae wis. Hanya ini satu-satunya cara yang bisa aku lakukan untuk terhindar dari azab Allah. Ayo orang wong-wong cili, sengedan, jarnoedan. Yang gila biarkan gila, silakan. Wis jeglak-jeglakan Ahok iku badok-badokan Agus iku wis belo-belon mati-mati ono sampai tumpah-tumpah darahmu, monggo silakan hidup apa pertaruhkan hidupmu, waktumu untuk politik, monggo. Aku tak ngaji ae wis. Ya, tak dongakno muga-muga kabeh selamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dholimin. Ya, wong cilik ya, perbanyak baca ini ya. Wis, jadi lah ada orang demo, enggak usah dituduh, oh, demo nasi bungkus, enggak usah meneng cep. Ada 5.000 orang demo. Iya, kalau nasi bungkus semua, siapa tahu di situ ada 500 orang atau 1.000 orang yang betul-betul lillahi ta'ala, ya kan? Anda enggak dapat apa-apa, dapat azabnya nanti. Sudah pokoknya bersihkan semua itu, lucuti semua itu. Kepentinganmu azab untuk apa? Apa pamrihmu itu, enggak usah ngomong-ngomong politik, teman. Dulur, sing gelem, wis sing ngaji ae. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dholimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan sungguh kami termasuk orang-orang yang dolim. Kami dolim terhadap agama kami, terhadap diri kami, terhadap waktu sholat kami, terhadap atasan kami, terhadap bawahan kami, terhadap rumah tangga kami, terhadap pelanggan kami, terhadap klien kami, terhadap
diri kami sendiri, kami zalim terhadap alam ini ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.